Sedulur-sedulur mancing, alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya. Hari ini kita mau mancing lagi ya teman-teman. Namun ini kondisi cuacanya yang kurang mendukung ya. Ini habis hujan. Ini sampai basah semua ini teman-teman. Basahnya bukan karena air hujan ya, tapi embun-embun yang ada di dedaunan ya, karena tadi perjalanan ke sini rumput-rumputnya tinggi jadi basah sampai leher ya. Dan seperti biasanya saya bersama Mas Apep di trip hari ini kita mau mencoba mancing dasaran ya teman-teman. Target kita adalah ikan gado. Semoga nanti dapat ya guys. Mantap. Dan kita sudah berada di atas spot mancing kita ya teman-teman. Nanti kita mau coba turun ke sana. Jalannya muter ya teman-teman. Mantap. Tuh guys, mendungnya. Wah. Oke, kita turun ya teman-teman. Jalannya hampir tidak kelihatan ya teman-teman. Lagi apa ya? Anginnya kencang sekali teman-teman. Spot yang sangat ekstrim ya. Ya oke guys, kita sudah sampai. Kita istirahat dulu, kita sarapan, terus kita prepare ya teman-teman. Akhirnya teman-teman, ini strike yang pertama diawali oleh master kita, Mas Apep. Ini nggak disangka ya teman, kondisiannya agak lumayan keruh tapi alhamdulillah ada sabaran ya. Oke, kita prepare jangkar ya guys. Bisa? Cut pura? Pura. Tapi gupet gak? Hah? Gupet? Kayak film pura? Pura. Gupet. Duh. Satu lagi ya guys. Kayak. Apa sih? Kau tuh gunung. Yes.
Ya mas, cek lagi mas. Poin guys. Makan bagus. Ini kita menggunakan umpan kerang ya teman-teman. Nih, bisa dilihat ya. Nih, teman-teman. Just, oke. Kita lanjutkan. Ya, oke guys. Oke. Mas Apep strike lagi guys. Tadi Mas Apep mencoba yang sebelah sana ya teman-teman. Tapi ada sambaran lumayan. Tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya teman-teman. Ah. Kasatan. Kasatan. Pas. Wah, benar-benar ini enggak mau diajak gantian nih teman saya, guys. Tukang jangkar apa-apa lagi guys. Waduh. Wah, sak bersih deh. Tidak tuh. Aman, jangkarnya aman. Iya. Mantap. Oke guys, dua ekor. Mantap. Ini giliran saya kapan nih teman-teman. Aduh. Dua kali strike, naik semua ya. Mantap. Ini dari tadi gerimis ya teman-teman. Tidak ada sinar matahari, tapi tetap semangat. Dia gak mau kalah, Bas. Ikut strike dia, guys. Ikut strike dia, guys. Gak mau kalah dia, guys. Ikut strike. Mepet. Ya, mau kalah dia, guys. Hah? Akhirnya giliran saya strike guys. Huh.
rodo. Jaluknya tak lor jadi siji apa? Iya iya. Besar guys. Aduh. Nih. Nih ya teman-teman. Pakai umpan kerang. Luar biasa. Besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah bro. Ini rezeki ya buat kita. Setelah sekian lama kita nggak mancing ya teman-teman. Kita tadi malam rencana mancing langsung gas ya. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Nah ini teman-teman. Ini yang barusan saya dapat ya. Dan ini yang sebelumnya ini Mas Apip masih hidup juga ya ini teman-teman. Mantap. Dan yang satu lagi ini ya tadi Mas Apip yang dapat yang pertama ya guys. Ini terluka ya. Gak tahu kenapa ini. Mungkin mencari makan atau gimana ya. Kena karang. Karena kalau ikan gado ini teman-teman nyari makannya itu sampai pinggir-pinggir tebing ya, terkadang sampai di bawah kita seperti ini ya. Terus ini memakai umpan kerang luar biasa mantap. Oke kita lanjut. Oh ya teman-teman, ini nambah satu ekor lagi ya. Tadi karena hujan gak bawa waterproof ya, jadi kamera saya tarik mundur tapi malah ada strike ya. Ini ada sambaran tadi yang dapat saya ya guys. Ini yang dapat saya teman-teman. Jadi untuk sementara saya poin 2 ekor dan Mas Apep tadi juga poin 2 ekor ya. Siapa sangka ya teman-teman, padahal ikan tidak terlihat sama sekali ya, namun ini sebuah keajaiban Tuhan mungkin ya teman-teman. Biasanya kalau mancing ikan gado itu harus kelihatan dulu ya, biar apa ya, mancingnya itu enak. Jadi kalau ikan di sana kita pasin ke sana gitu loh. Jadi teman-teman ini ngawur loh guys, tapi alhamdulillah luar biasa ini rezeki ya buat kita. Ada 4 ekor sementara, mudah-mudahan nanti tambah lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya oke teman-teman, trip hari ini cukup sampai di sini ya. Karena tadi niat kita emang nggak seharian full ya tripnya teman-teman. Karena kami juga tidak bawa bekal juga, jadi kita harus pulang ya teman-teman. Dan untuk skor akhir kita cuman dapat 4 ekor tadi ya. Nih guys, lumayan ya. Dan ini saya mau naik duluan ya teman-teman. Nanti ikan sama joran kita tarik dari atas sana ya, lewat tali ini. Tuh, ini Mas Apip stay di sini, saya jalan duluan. Ini spotnya luar biasa ya teman-teman. Tidak memungkinkan untuk membawa beban sebanyak ini ya kalau lewat jalan sini. Jadi tetap harus ditarik karena apa ya? Karena ini spotnya menurut saya sangat ekstrim teman-teman. Dari ketinggian, dari ketinggian. Bukan lumayan, ini sangat sulit. Dan dari tebingnya ya teman-teman, ini ada sekatan-sekatan seperti ini ya teman-teman. Hampir semuanya seperti ini loh teman-teman. Ini rawan sekali longsor ya. Tapi mudah-mudahan aman. Bismillah kita naik.
Nah, katanya sport ini dulunya itu jalannya lebar ya teman-teman. Karena longsor jadi hanya sempit sekali ya. Tadi yang di atas juga sempit sekali. Kita naiknya ada tali ya teman-teman, sama ada kayu untuk pijakan sama batuannya. Yes. Sangat tinggi ya. Ini belum separuh perjalanan. Ya kan, kita sudah sampai di bawah ya. Kita langsung turun tadi. Naikkan barang-barang yang di bawah. Wah ini gila ini. Dikasih dua loh teman-teman. Gak tahu nariknya berat kali ya yang di bawah. Aduh. Ya oke, guys. Alhamdulillah barang sudah naik semua, ikan, joran, tas sudah beres ya. Ini ada satu lagi ya yang belum naik. Teman saya, guys, masih di bawah. Itu yang paling terpenting ya, teman-teman. Jangan pernah ninggalin teman. Mantap. Dan untuk teman-teman yang suka hobi mancing, khususnya rock fishing ya. Kalau musim hujan seperti ini, hindari cuaca buruk ya teman-teman, harus berhati-hati. Dan hindari juga spot-spot ekstrim ya guys. Jangan meniru lah, jangan meniru kita ya. Aduh ini kita ini orangnya nekat guys. Mantap, karena apa ya, kalau musim hujan ini selain hujan deras, angin, terkadang juga banyak petir, tapi di sisi lain jalannya juga sangat licin ya teman-teman. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita lengah. Ingat keluarga menunggu di rumah ya teman-teman. Ya oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, tolong bantu subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang dan memberikan tontonan-tontonan yang menghibur ya guys tentunya. Mantap. Oke, saya Rianto Martin pamit, sampai ketemu di trip selanjutnya.